Emang segendut itu ya? Kenyang buat 4 orang nih. Bisa buat bakar lemak kan? Mantul, aku cobain ah. Dadah selulit. Gak akan ngaruh lah. Yang ini baru tokcer. Waduh. Sini, biar ku olesin ke tubuhmu. Kamu pengen langsing kan? Duh, kok dingin banget gini? Ya, segitu cukup. Udah kelihatan langsing kok. Ah, masa sih? Lanjut ke bagian serunya. Emang aku apaan? Makanan sisa? Kakiku juga dibebat. Gimana nih kalau mau ke toilet? Oke, kita diemin dulu. Woi! Jangan pergi! Emma emang lagi diet. Ngimpi aja boleh dong. Laper bisa bikin ngiler ya. Termasuk pas lagi tidur. Wah, ada yang ngelindur tuh. Lagi kelaperan ternyata. Harus nemu gudang snack. Rengkuh aku di pelukmu, oh kulkas. Yang bener aja, Emma. Gak bakal nyesel kok. Ngemil tengah malam bikin gendut loh. Tunggu besok pagi aja. Udah nonton berapa episode ya? Gak apa-apalah, kan Sabtu. Hai Thomas, minum apaan tuh? Kamu bisa baca kan? Tuh, Luna. Sorry. Itu kan juga snackku. Tadi hilaf kok. Jam berapa nih? Janjian sama Tina. Tinggal 10 menit. Harus siap-siap nih. Bener-bener, bantalku juga dipakai. Barangnya ada yang ketinggalan tuh. Bales nggak ya? Jelas bales lah. Saatnya ngeprank. Siapin botol soda kayak gini, buka, terus kosongin. Kalau udah, tambahin pewarna biru. Aduk sampai rata. Kemudian, tuang lagi ke dalam botol. Kalau airnya diminum, bakal ada kejutan warna. Kelihatan biasa aja kan? Semoga Thomas masih haus. Siap-siap aja sengebut ini. Udah siap kok, babe. Minta dikit ya. Yap, banyak juga boleh. Ah, mantap. Oke, udah ganteng belum? Ada yang nyelip tuh. Apaan? Gigiku kenapa? Kok biru semua? Karena minuman dong. Tegang banget nih nontonnya. Nggak bisa meleng dikit. Ah, saking gugupnya udah habis aja. Punya Luna masih banyak. Bagi dikit dong. Oke, banyakin dikit ah. Hah? Kok popcornku udah habis aja? Nggak nyisa satupun. Mana bisa begini? Thomas, ngaku aja lah. Apaan? Dasar tukang bohong. Berani-beraninya ngambil snackku. Aku kan masih punya banyak. Wah, masih ada ini ya ternyata. Makasih. Ih, nyebelin banget sih. Dia nggak lihat aku di sini kok.
Wadaw, lezatnya. Wow, tangannya panjang bener. Cheetosku udah habis juga nih. Gak masalah. Makin ngeselin aja. Harus dikasih pelajaran. Biar mulut rakusnya kapok. Punya Play-Doh warna-warni? Siapin juga sendok es krim. Ambil sesendok penuh. Taruh di contoh es krim biasa. Garnish pakai karamel dan taburan meses. Semuanya lezat parah. Pengen lagi aku tuh. Mau dong? Makasih banyak. Kok nggak dingin sih? Bukan es krim nih. Makanan apa nih? Rasanya nempel di lidah. Habisin aja sih. Saatnya piknik. Kayaknya tempat ini pas banget. Ini bakalan jadi piknik terbaik dengan teman terbaik. Selimutnya siap dipakai. Nyaman dan lembut banget. Ini selimut piknik yang hebat. Lihat yang kubawa. Soda jeruk. Dan tentu cangkir buat berbagi. Satu cangkir untukmu, satu untukku. Tuang aja yuk, aku udah haus. Bagus, cukup buat kita. Piknik ini mulai seru ya. Sepakat. Lihat aja, aku bawa apa? Nutella dan roti. Nih sepotong untukmu. Asik, mana pisau buat ngoles Nutellanya? Tenang aja, ada di tasku kok. Kayaknya. Di mana ya? Waduh. Annie, kamu selalu lupa hal yang penting deh. Ini selai, Annie. Kita butuh alat buat ngoles. Tunggu, bunyi apa tuh? Ada bunyi di tutupnya? Coba cek bunyi misterius itu. Akan kubongkar bagian ini, lalu lepas foilnya. Tunggu bentar. Ada apa nih di tutupnya? Pisau plastik kecil. Bisa dipakai untuk ngebuka Nutella. Ini bisa buka foilnya dengan mudah. Terus setelah kebuka, kita bisa ngolesin Nutella pakai ini juga. Lihat coklat hazelnut lembut ini. Pisau kecil Nutella ini hebat banget. Baru tahu aku kalau ada pisau kecil di bawah tutup. Kita beruntung ya. Piknik kita terselamatkan. Aku suka banget acara ini. Bisa-bisanya dia mau cium cowok lain, padahal udah punya pacar. Iya kan? Pasti bakalan drama banget tuh. Tunggu, keripiknya mana? Jennifer, kamu habisin semua. Pegang, biar mangkoknya aku isi lagi. Keripik, yum. Hah? Kamu tuh kayak monster yang rakus banget. Masih ada camilan lagi nggak ya di sini? Yes! Yah, yang ini juga kosong. Coba di lemari. Ih, camilan sehat. Nggak deh, makasih. Ada apa lagi ya? Apa ini? Roti basi. Mungkin di kulkas ada. Kosong, kosong, kosong semua. Ada keju nyisa nih. Lumayan, daripada nggak ada. Makan ini aja deh. Oh, ini lagi bukain keju. Wah, iya. Kayaknya dia mau nyemil itu. Kasian gara-gara aku nih. Annie, tunggu. Sini, potong aja kejunya jadi kecil-kecil. Sekarang masukin ke microwave. Terus biarin microwave ngurus sisanya. Kamu mau bikin apa? Tunggu aja, pasti berhasil. Udah siap. Nih, cemilan yang lebih enak. Wow, potongan kejunya jadi keju renyah. Aku mau yang ini. Kamu gak bercanda, Jennifer. Jadinya enak loh. Monster camilan tahu cara bikin camilan yang lebih enak. Yap, punya aku sekarang.